Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 April 2023. Ini adalah settingan antena TV digital Kota Batam. Wilayah kita Batam Center. Ketinggian dari permukaan laut mungkin sekitar 50 atau 100 meter. Ini adalah arah idealnya, yaitu ke barat. Kalau kita pakai aplikasi di HP itu 275 derajat west. Ketinggian 16 meter dari permukaan tanah tadi. Tambah 100 meter berarti jadi 116 meter. Ini arah antena kita yang terbaik itu settingannya ya. Dan ini secara kompas lokasi kita Batam Center. Oke, itu Masjid Raya dan juga itu gedung Batam Pos, dan itu Welcome to Batam tulisannya agak gelap ya. Oke, pemirsa. Ini di bulan April tahun 2023, tanggal 3. Sebagai perbandingan, setahun yang lalu kita bikin video yang sama juga untuk daftar channel di Kota Batam tahun 2022 bulan Januari. Jadi dengan posisi yang sudah terbaik seperti itu, dan juga kita sudah menggunakan tiang antena yang cukup tinggi. Dari lantai 3 kita gunakan tiang 4 meter, jadi dari permukaan tanah itu 16 meter ditambah ketinggian rumah ini, karena Batam majorly sebagian besar berbukit-bukit ya, jadi sekitar 100 meter dari permukaan laut, 116 meter. Jadi dari permukaan laut kita total 100 meter permukaan tanah dengan laut, kemudian bangunan dengan antena 116 meter. Total kita hanya dapatkan channel digital itu 20, dan itu sama sekali tidak didapatkan lagi channel Singapura ataupun Malaysia. Karena kita menghadap ke barat. Kalau kita arahkan ke utara itu masih bisa dapat beberapa channel digital Singapura. Namun tidak bisa mendapatkan majorly sebagian besar channel kita lokal. Oke, ini adalah yang pertama TVRI. Yang kedua TVRI Riau. Jadi di sini bisa kita cek ya, tergantung TV kita masing-masing kekuatan sinyalnya berapa. Di sini bisa dilihat ini sudah yang terbaik. Level sinyal kita 83, sinyal quality 80. Idealnya sinyal level itu idealnya 90, sinyal quality 100. Oke, namun dari arah yang kita sudah setel malam ini, dan tiang juga udah kita kebetulan pasang yang tinggi 4 meter, tiang galvanis kita beli dari Jakarta ya, itu malah berkurang hanya 20, dari tahun lalu itu 37, tapi campur dengan analog. Oke, ini yang kedua. Ini yang ketiga TVRI Kanal 3. Ini yang keempat TVRI Sport HD. Ini yang kelima TVRI Kepulauan Riau, tapi nggak nyala siarannya. Ini yang keenam Batam TV, sinyalnya bisa kita lihat 83-84, cukup baik. Ini net, ya, bukan yang HD tapi standar definition. Bisa kita lihat di sini standar definition tuh 576i. Standar definition 4 banding 3 digital, bukan stereo. Sinyal level 83, quality 84. Kita lanjut yang ke 9, Nusantara TV. Tuh, agak kotak-kotak karena 83, 84 sinyal level dan quality. Asa TV, SCTV HD. Ini sudah 1080i ya. Itu bisa dilihat 16 banding 9 udah stereo. Sinyal levelnya 91, quality 100. Indosiar. RTV 8377. Antv. Sinyal level dan quality 90, quality 100, bagus banget. Dan ini sudah 1080 FHD, full HD malah. Mantap sekali. Ini TV One.